Dewan juri yang saya banggakan, teman-teman finalis Duta Wisata dan Putri Pariwisata. Dan selamat datang kepada para pengunjung. Halo, saya Silener Padilla dari nomor urut 4, finalis Duta Wisata Putri Kota Samarinda 2022. Akan membanggakan tari Seraung yang diciptakan oleh sekolah saya sendiri, SMK Negeri 1 Samarinda. Tari ini berkelompok dan akan saya kreasikan secara tunggal. Selamat menyaksikan. Tari Seraung. Tari ini menceritakan wanita yang sedang berbahagia dan bersyukur atas hasil panen yang diperoleh. Dengan rasa yang gembira, menari dengan menggunakan seraung dan bakul, membentuk gerakan yang sesuai. Tari ini adalah sebuah ekspresi yang dinamis, energik, atraktif, serta bersahaja, yang mempresentasikan satu di antara tarian tradisional di Kalimantan Timur. Di dalam gerakan tari mereka, terdapat makna yang menggambarkan bersukaria, mengumpulkan hasil panen yang telah diperoleh. Thank you.
adalah Duta Putri dengan nomor urut 04-02. Selamat sore kepada Dewan Juri maupun finalis Duta dan Putri Pariwisata. Perkenalkan, nama saya Meri Wijaya. Saya dari finalis Putri Pariwisata nomor 2. Kali ini saya akan membawa tarian kolaborasi antara tari modern maupun tari tradisional. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Menampilkan bakat saya yaitu menyanyi. Saya akan menyanyikan lagu western, lagu pop dari Ed Sheeran yaitu Perfect. Saksikan bakat saya ya. Oke, terima kasih. Thank you.
7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pariwisata. Perkenalkan saya Arief Nur Gunawan, finalis Duta Wisata Putra dengan nomor urut 7. Kali ini saya akan membawakan tari Dayak Perang Tunggal. Silahkan selamat menyaksikan. Thank you.
tepuk yang meriah untuk peserta dengan nomor urut 10. Tari kreasi-kreasi merupakan perkembangan dari kesenian tradisional, kesenian rakyat, atau kesenian klasik yang diberi sentuhan modern. Tari yang akan dipertunjukkan adalah tari daya kreasi yang dikreasikan oleh tari enggal, tari sayap, dan tari gantar. Thank you.
satu kali nonton dan bilang, oh iya, itu dulu sih banget. Oh, mau tanya bentar, kamu umur berapa sih, Nek? 16 tahun. Oh, 16 tahun. Dari SMA mana, mau boleh tahu? Dari SD, SMK TIAP itu. SD? Oh, dari Rafa. Terima kasih kepada peserta dengan nomor urut 07.